Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sama saya sekali lagi dalam episod kali ini, saya akan membicarakan satu tajuk yang sangat mulia, iaitu benar. 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 Itulah ungkapan yang perlu kita ada dalam diri kita. Kerana apa? Ia merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul dan para Nabi Allah alaihi salam. Kerana apa? Sekiranya kita tidak bercakap benar, maka dia akan memakan diri kita sendiri. Sabda Nabi sallallahu alaihi salam yang merupakan galakan kepada kita untuk kita bercakap benar. Alaikum bisidq fa innahu yahdi ilal bir. Hendaklah kamu bercakap benar. Sesungguhnya dengan kebenaran itu, dengan bercakap benar itu akan memacu, memandu kita kepada kebaikan. Oleh demikian, tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian, jangan cuba menipu diri kita sendiri dan jangan cuba kita menipu orang lain. Kerana apa? Kerana dengan menipu, hati kita akan rasa gelisah. Dengan menipu, kita akan masuk ke dalam api neraka Allah SWT. Seperti mana sabda Nabi SAW, seorang mukmin itu tidak akan menipu. Oleh demikian, janganlah kita ada niat walaupun satu detik, satu zarah untuk menipu orang lain ataupun diri sendiri. Bagaimana cara untuk kita menjadi orang yang benar? Hendaklah kita solat dengan baik. Sesungguhnya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kita berpuasa mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dengan demikian, kita akan menjadi insan yang benar di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jumpa menipu, kerana Allah Subhanahu wa taala mengawasi diri kita sendiri. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.